Inilah suasana Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano. Transaksi jual-beli hasil tangkapan ikan antara nelayan dan masyarakat setempat berlangsung setiap pagi. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebatas Pulau Sumbawa, tetapi juga Lombok dan daerah-daerah lain. Hasil tangkapan lain Desa Labuan Jambu juga udang rebon untuk dijadikan terasi. Labuan Jambu menjadi desa penghasil ikan terbesar di Nusa Tenggara Barat. Hal ini karena di perairan desa tersebut terdapat banyak kapal bagang milik para nelayan. Ini merupakan potensi sekaligus tawaran lain yang dimiliki Teluk Saleh selain pariwisata. Teluk Saleh terintegrasi dengan Pulau Moyo dan Tambora. Masyarakat desa di perairan Teluk Saleh umumnya bekerja sebagai nelayan. Selain pertanian, peternakan dan perkebunan. Termasuk di Labu Aji dan Desa Sebotok yang berada di Pulau Moyo dan Tanjung Menangis. Teluk Saleh merupakan fishing ground bagi nelayan tradisional yang bermukim di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Teluk yang di dalamnya terdapat 49 pulau kecil ini menyimpan potensi lestari sumber daya ikan sebesar rata-rata 4.450 ton per tahun. Berdasarkan karakter biofisik, perairan Teluk Saleh memiliki potensi perikanan sumber daya laut yang cukup luas. Kondisi perairan pantainya tidak tercemar. Perairan teluk juga terlindungi dari pengaruh gelombang besar dan arus kuat. Karena itu, sangat cocok menjadi lokasi pengembangan budidaya ikan dalam keramba, rumput laut, kerang mutiara, dan kerapu. Saat ini ada sekitar 10.700 nelayan yang menggantungkan hidup di teluk yang merupakan epicentrum pengembangan ekonomi maritim di Pulau Sumbawa. Dan menuju Teluk Saleh dapat melalui Kabupaten Sumbawa. Secara geografis, Pulau Moyo terletak sekitar 5 km di bagian utara Pulau Sumbawa. Secara administratif, pemerintahannya termasuk dalam wilayah Desa Labuan Aji dan Desa Sebotok, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Pulau Moyo sebagian besar tertutup oleh hutan tropis, yaitu hutan tropis setengah kering. Musim penghujan umumnya jatuh pada November dan mencapai puncaknya pada Desember sampai dengan Januari dan berakhir pada bulan Maret. Musim kemarau jatuh pada April sampai dengan Agustus.
Dalam kawasan ini terdapat sumber mata air, di antaranya Mata Jitu. Aibari merupakan tetangga Pulau Moyo. Hanya dibatasi oleh Selat Berhala yang panjangnya sekitar 1,6 km dan merupakan mulut Teluk Saleh ke arah barat. Di zona Aibari terdapat padang pengembala yang orang setempat menyebutnya Lar. Perairan wilayah Aibari juga cukup potensial. Masyarakatnya mencari ikan di area tersebut. Di depan desa Aibari ada tanjung pasir yang kerap dijadikan spot memancing. Dan Tambora. Tambora tidak semata-mata menawarkan keindahan alam dan panorama yang mempesona. Tambora juga menyimpan potensi lain di sekitarnya. Di kaki Tambora, terutama dari arah timur, terlihat hamparan laut dipadu dengan hamparan tanaman minyak kayu putih, bertempat di Desa Ketupa, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Keberadaan tanaman sekaligus dengan pabriknya ini telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Ada pula perkebunan tebu, juga dengan pabrik gula pasir, berlokasi di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Kopi juga salah satu komoditas pertanian unggulan Tambora. Hamparan kebun kopi mudah ditemukan, terutama di bagian lereng sebelah utara. Nama Tambora pun dijadikan branding. Bahkan, masyarakat setempat kemudian menggagas dibentuknya Kampung Kopi. Samota. Teluk Saleh. Pulau Moyo. Dan Tambora adalah kawasan pariwisata dan ekonomi maritim yang terbentang luas di Pulau Sumbawa. Berada di Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 680.725 hektar, dengan luas perairan 218.300 hektar.
Jalur paling strategis menuju Samota adalah Kabupaten Sumbawa. Ketiga kawasan terintegrasi satu sama lain. Teluk Saleh yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu memiliki luas perairan 212.300 hektar dengan panjang garis pantai 561,1 km. Menuju Teluk Saleh dapat melalui Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Banyak potensi yang terdapat di Teluk Saleh. Selain potensi perikanan tangkap, budidaya laut, pertambakan dan lain-lain, juga tentu pariwisata dengan pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Sebut saja Gili Dangar Ode, Gili Meriam, Gili Ketapang, Gili Kebo, Gili Lipan, Gili Rakit, Gili Bakau, Gili Dewa, Gili Sentigi, Gili Ngali, dan Gili Liang. Potensi pariwisata rata-rata berupa tumbuh karang, panorama yang indah, pasir putih, dan budidaya laut. Potensi pengembangannya adalah diving dan snorkeling, rekreasi pantai, adventure, dan lain-lain. Iya. Oh, nanga dia. Hiu paus adalah potensi wisata lain yang dapat dikunjungi di kawasan Teluk Saleh. Menuju lokasi hiu paus dapat melalui beberapa desa, di antaranya Desa Labuan Jambu di Kecamatan Tarano. Perjalanan dari Desa Labu Jambu ke titik lokasi biasa hiu muncul sekitar 2 jam dengan menggunakan perahu. Kemudian perahu merapat pada sebuah kapal bagang. Dari bagang inilah, setelah diberi umpan makanan udang-udang kecil, beberapa hiu paus akan muncul ke permukaan laut. Pulau Moyo memiliki luas 32.044,86 hektar, berada di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Menuju Pulau Moyo dapat melalui Dermaga Goa, Dermaga Badas, Pantai Jempol, Muara Kali, Ailoang, Desa Praja, Desa Aibari, Labu Sawu, Desa Nangamiro, Pelabuhan Kananga, Pelabuhan Calabai, dan beberapa lagi.
Salah satu daya tarik Pulau Moyo sebagai objek wisata adalah wisata alam dengan panorama bawah laut. Memiliki tipe ekosistem terumbu karang yang cukup unik, ditambah kondisi perairan pantai yang relatif landai sampai dengan curam di bagian selatan dan timur, dapat ditemukan pemandangan terumbu karang yang masih baik sehingga cocok untuk diving dan snorkeling. Memiliki pantai putih pada sebagian kawasan. Perpaduan antara potensi ini ditambah budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat membuat Pulau Moyo tidak dapat dilihat secara tersendiri. Ada beberapa objek pariwisata di Pulau Moyo, yaitu Raja Suwa, Poto Jarum, Tanjung Boko, Takat Segele, Air Terjun Mata Jitu, dan Air Terjun Diwu Mbai. Umumnya masuk melalui desa Labu Aji, yang memiliki peternakan dan perkebunan yang sangat potensial, dan desa Sebotok yang memiliki potensi perikanan. Tempat-tempat potensial lain adalah Pantai Sengelu, Tanjung Pasir, dan Tanjung Menangis. Bagi masyarakat Sumbawa, Tanjung Menangis punya legenda. Kisahnya ibarat kasih tak sampai. Keadaan pantainya landai dan di beberapa tempat terjal. Rona indah, airnya bening kebiruan dengan hamparan pasir putih bercampur coklat yang masih bersih di sepanjang pantai. Di kejauhan, dari Tanjung Menangis ke arah utara, terlihat punggung Pulau Moyo nan anggun, membuat panorama laut bertambah indah mempesona. Dan masih di wilayah Tanjung Menangis ini pula, secara berkala pacuan kuda dengan joki anak-anak berusia belia digelar. Gunung Tambora telah dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Tambora. Luas wilayahnya 71.645,54 hektar. Merupakan gunung api aktif dengan tinggi 2.851 meter dari permukaan laut. Menuju puncak Tambora dapat melalui beberapa jalur, di antaranya jalur dari Dusun Pancasila Kabupaten Dompu, jalur dari Desa Deropati Kabupaten Dompu, jalur Doroncanga Kabupaten Dompu, jalur dari Desa Kawindatoi Kabupaten Bima, jalur Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Desa Pancasila adalah jalur resmi yang biasa dipakai oleh para pendaki baik domestik maupun mancanegara. Jalur ini cukup panjang dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan mobil. Savana Doroncanga, Kabupaten Dompu boleh dikatakan jalur favorit. Dan Piong Kabupaten Bima adalah jalur pendakian baru yang direkomendasikan warga
dan dirintis sendiri oleh warga. Tapi Tambora tidak sekedar menawarkan keindahan alam semata. Di luar kawasan Taman Nasional Gunung Tambora, banyak potensi yang layak menjadi objek wisata, di antaranya Pulau Satonda. Selain itu, yang tak kalah hebat adalah adanya hamparan rumput sejauh mata memandang di daerah Doroncanga. Saat kita melalui jalur ini menuju puncak Tambora. Dan di Doroncanga inilah pengembalaan ternak-ternak milik warga dilepas.